Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Ricky di YouTube Ricky Khan Official. Ya, maklum YouTuber baru dan cuma pakai modal handphone doang. Kali ini atau malam ini saya mau kasih review mengenai makanan di Malaysia yang menurut saya enak dan juga terjangkau. Sama halnya di Indonesia dan dimanapun juga pasti punya yang namanya mie instan. Nah, salah satu mie instan di Malaysia yang saya rekomendkan untuk kamu coba adalah this one, Mami Perisa Itik, yang artinya Mami rasa itik atau bebek. Harganya murah banget, sekitar nggak sampai 4 ringgit, isinya 5 dalam satu pack. Rasanya gurih, less fruity. Ya. Oke, okay, ya. Kalau malam-malam gini lapar, kita biasanya pakai instan-instan dong. Untuk ganjal-ganjalan kan. Sama aja, namanya juga anak kos. Oh ya, this is Mami Itik, rasa itu. Kalau dari tekstur mie-nya sih sama aja sama mie yang lain. Ya. Mungkin yang ini agak apa namanya? Tebel. Enggak tebel sih apa ya? Ya gitu deh. Let's try, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, satu lagi. Biasanya sih kalau saya bikin mie yang apa namanya? Kuah, saya selalu kuahnya tuh enggak terlalu banyak. Karena saya ya, biar rasanya tuh juga terasa. Oke, okay, let's try. Bismillahirrahmanirrahim. This is pure noodle ya, nggak pakai telur, nggak pakai apa-apa. Saya kayak gimana? Gurih banget. Cenderung apa ya? Mungkin kalau kuahnya sedikit, dia lebih asin ya. Tapi kalau kuahnya pas, itu gurihnya pas, enak. Saya sih tipe orang yang suka asin sebetulnya. Dan and for me this is nice. Bismillah. Gurihnya itu strong, jadi kerasa banget, dan itiknya itu juga kerasa banget. Right, Umair, you like? Oke, okay. Jadi kalau misal kamu ke Malaysia, coba deh beli oleh-olehnya itu nggak harus selalu yang kue-kue atau cake atau bolu-bolu begitu, tapi juga try untuk coba mie instan di tempat kamu berada. Sorry. Dan make sure kalau gua halalnya, guys. Oke. Okay. Kemasannya nggak terlalu besar. Tapi kalau aku sih kalau versi ngambil-ngambil sih fine aja. Biar lebih sehat, coba kamu tambahin sayur-sayuran atau juga telur dan juga apa ya? Jangan terlalu banyak makan mie. Oke, okay guys, selamat malam. Jangan lupa, kalau kamu mau nyobain mie itik ini, boleh minta tolong saya untuk titip. Kalau saya ke Indonesia, saya akan bawakan. Saatnya gak akan aja. Oke, okay, wait. Lihat habis ini dari ibunya. Tinggal WhatsApp aja ke kelas 60111151234 07. Dan don't forget to subscribe my YouTube biar gua bisa dapat penghasilan dari YouTube juga dong, kayak yang lain gitu loh. Alright, thank you, good night from Kuala Lumpur. The view from my balcony, alhamdulillah, masya Allah, very nice.